Ya, pemirsa, hari ini saya mau masak babat goreng empuk dan gurih. Bahan yang diperlukan tentu saja ini babat 1,5 kilo babat yang sudah dipresto. Saya tadi prestonya 1 jam ya. Mau pakai serai sama daun salam biar tidak terlalu amis pokoknya. Terus ini bumbu yang dihaluskan, ada 10 siung bawang putih, satu bawang bombay ukuran kecil. Sebenarnya ini bisa diganti bawang merah, kebetulan saya nggak punya bawang merah, saya kasih bawang bombay. Terus ini ada lengkuas, lengkuasnya agak banyak ya, ini ada beberapa bonggol, 4 bonggol. Kalau kunyit cukup satu ruas jari, jahe juga satu ruas jari, cabai keriting merah 5 buah. Ini nanti kita haluskan. Bumbu yang kita masukkan nanti ini ada gula merah 1, asam jawa ini kira-kira 4 mata ini, serai 2 batang, daun salam 4 lembar, ketumbar bubuk 1 saset, garam, gula, kaldu jamur secukupnya. Sekarang saya mau menghaluskan bumbu ini dulu. Ya, ini bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Sengaja saya nggak pakai blender ya, pakai tangan biar serat-serat lengkuas sama jahenya kelihatan. Kita tumis dulu bumbunya. Kita tunggu agak kering sedikit, agak kecoklatan. Setelah agak kering dan agak kecoklatan, baru kita masukkan babat yang sudah dipresto tadi. Ya, ini sudah mulai agak coklat ya dan sudah mulai kering. Saya masukkan babat yang sudah dipresto tadi. Diaduk-aduk sampai merata. Lalu kita kasih air. Setelah dikasih air, ini bumbu yang lainnya, ada garam, gula, kaldu bubuk, asam, gula merah, serai, sama daun salam, ini saya masukkan semua. Aduk-aduk, kita kasih air biar tenggelam. Ya, saya tambahkan air biar tenggelam. Nanti kita tunggu sampai airnya menyusut. Tapi mau saya tambahkan sedikit kecap ya. Ini kecap, saya tambahkan sedikit kecap. Nggak usah terlalu banyak. Diaduk-aduk. Ketumbar bubuk kita masukkan 1 saset. Ya, diaduk lagi. Kita biarkan sampai kering. Ya, pemirsa, ini sudah 20 menit, airnya sudah habis ya. Sudah kering. Ini sudah selesai sebenarnya. Dimatikan.
sebentar lagi kita menggoreng. Ya, saatnya kita menggoreng babat yang sudah diungkep. Kita tunggu agak kering sedikit ya. Ini meskipun kering nggak akan keras atau ulet karena sudah di presto. Dan kita empuk sekali ini. Mau digoreng sebentar boleh, digoreng agak lama juga boleh. Tapi saya kayaknya mau memilih yang agak lama aja biar kering. Ya, ini sudah mulai kering, sudah bisa diangkat. Ya, inilah babat goreng sudah selesai digoreng. Kita tinggal makan dengan pasangan sambal korek. Enak sekali ini. Selamat mencoba. Jangan lupa like dan subscribe.